Nak cakap betapa pengecut dan penakutnya Israel Laknatullah ni, ketua IDF mereka, menteri pertahanan gabunglah semua-semua ni, salah seorang dia nama dia Galan, dia sangat marahlah, mestilah dia marah kan, dia marahlah dengan Hamas sebab buat orang dia. Jadi dia buat satu statement, dia kata apa? Kita berada dalam bahaya, kita sedang berperang bukan dengan manusia, kita berperang dengan haiwan. Amboi seronok. Apa yang diorang lalui tu baru beberapa hari ni yang di-attack oleh Gaza tu, itu sejak daripada tahun 1948 Israel buat macam tu kepada diorang setiap hari. Ha, so diorang ni apa? Lebih lagi daripada haiwan. Tapi spokesperson Hamas bila dia dengar Galan cakap macam tu pada diorang, dia kata, ni translation dia lah, dia kata, aku dengar Galan cakap dia sedang berlawan dengan haiwan. Dia kata, yes, memang betul kau tengah lawan dengan haiwan. Kau sedang berlawan dengan singa Allah. Wih, smart betul reaction orang beriman. Jadi lepas tu dia tak puas hati lagi. Dia cakap lagi, dia kata apa? Jadi disebabkan kita tengah berlawan dengan haiwan, kita akan buat macam-macam lah. Apa antara benda yang dia buat? We gonna cut everything. Apa everything tu? Dia akan cut electricity, dia cut air, fuel, bahan api, semuanya dia akan cut. Sebab apa? Sebab kan kita tahu Gaza ni sudah dipasang barricade kan? Dinding-dinding penahan tu yang menyebabkan Gaza ni macam dia tak ada akses untuk masuk apa-apa. Cara nak akses kepada Gaza secara darat hanya ada satu, iaitu melalui pintu Rafah yang masuk melalui Mesir. Tapi bukan tak ada orang nak bagi bantuan. Ada orang nak bagi bantuan hari tu daripada pintu Rafah. Tapi Israel Laknatullah ni buat apa? Dia pergi bom Rafah crossing tu. Jadi terpaksa lah semua truk-truk yang nak bagi bantuan kemanusiaan ni berpatah balik. Israel Laknatullah, dia sudah memanggil dan membuat mesyuarat-mesyuarat yang kita panggil emergency meeting lah. So dia panggil siapa? Antara yang dia panggil adalah EU, negara-negara EU, European Union. Dia panggil semua dan dia kata semua orang kena bagi kita orang bantuan ketenteraan. Jadi mulalah US datang bawa satu kapal bantuan ketenteraan. Mulalah Richie Sunak kan, Presiden UK, Prime Minister UK datang hantar bantuan. Tak cukup dengan tu, dia hantar surat dekat Elon Musk. Kita pun, Elon Musk kenapa dengan dia? Ha, sebab dia pemilik Twitter kan, yang dah tukar jadi X. Dia hantar surat dekat Elon Musk, dia kata apa? Kau kena suspend semua account-account yang bercerita tentang Palestin. Banyak yang telah di shadow ban, banyak yang telah di remove, yang telah di delete. Bukan setakat bom, dia guna bahan terlarang, iaitu apa? Dia guna white phosphorus ke? Tak silap nama dia. Dia adalah chemical weapon yang diharamkan oleh UN penggunaannya. Sebab apa? Bila orang terkena percikan tu, phosphorus tu, dia akan membakar sampailah tak ada oksigen. Selagi ada oksigen, dia akan membakar daging tu. Jadi awak bayangkan, mana ada bumi ni yang tak ada oksigen? Jadi akan sentiasa terbakar. Dan mereka juga melanggar lagi undang-undang international law dengan mengebom ambulance, mengebom paramedik, mengebom press. Sebab apa? Mereka sedang nak membuat genocide. So banyaklah orang sekarang tengah fight dan mengatakan bahawa ini bukan lagi war, ini bukan lagi attack, ini adalah genocide. Dan mereka sedang nak genocide orang-orang Islam di Gaza ni dalam keadaan gelap dan silent. Sebab apa gelap? Sebab electricity semua dah tak ada. Kenapa silent? Internet semua dah tak ada, elektrik semua dah tak ada. So kita dah tak dapat apa-apa berita. Jadi itulah nak menceritakan kejahatan. Dan yang paling geramnya, ada seorang rakyat Israel Laknatullah ni dalam menumpang tempat orang kan, ingat tu rumah dia, dia pergi buat video mocking orang-orang Islam yang berada di Gaza. Dia tunjuk video dia dengan air, dia tunjuk video dia buka lampu, tutup lampu, nak brag lah pasal aku ada elektrik, aku ada berita, aku ada air, aku ada makanan. Moga Allah akan hukum dia dengan neraka jahanam. Di sana nanti dia akan dahaga sampai bila-bila, dia akan kelaparan sampai bila-bila, dia akan dibakar sampai bila-bila. Dan bila bercakap tentang semua benda ni, sebenarnya attack-attack yang dikenakan ni sebenarnya kalau kita tengok tak logik langsung. Sebab apa? Orang Gaza hanya satu strip. Diorang ni like literally strip kan, kita panggil dia Gaza strip. Diorang ni memang satu strip di dalam satu map. Maksudnya negara-negara orang kafir ni bergabung semua untuk attack diorang, which is sangat tak logik. Diorang punya weapon yang sangat hebat daripada sudut kemanusiaannya tu melawan dengan diorang punya yang homemade. Dan ya Allah, tapi tak hancur-hancur. Dan semua benda ni berlangsung daripada tahun 1948. Nak bayangkan, kata-kata orang Gaza sendiri, orang Islam di Gaza, dia kata apa? Bagi kami, kami telah pemenang sejak hari pertama. Sebab apa? Kami berjaya masuk ke tebing barat, kami berjaya masuk ke the occupied land, dan kami telah berjaya menakutkan Israel Laknatullah.